Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini kita selaku umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menekan, untuk menahan syahwat ketika kita berpuasa. Syahwat yang muncul dari dua pangkalnya yaitu perut dan kemaluan. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, kita dilarang untuk makan dan minum. Kemudian dari pangkal kemaluan, ketika kita berpuasa, kita pun tidak diperbolehkan untuk menggauli istri-istri kita. Oleh karena itu, makan dan minum adalah sesuatu yang membatalkan puasa ketika seseorang berpuasa, termasuk ketika suami menggauli istrinya saat berpuasa, itu adalah hal yang mampu membatalkan puasa. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lantas bagaimanakah jika ada seorang suami yang kebablasan menggauli istrinya ketika ia berpuasa? Terkait hal ini, ada sebuah kisah yang unik yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan. Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengunjungi Rasulullah untuk mengadukan persoalannya. Kemudian ketika bertemu dengan Rasul, ia bercerita kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, celakalah aku ya Rasulullah. Celakalah aku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Apa yang membuatmu celaka?" Si laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, celaka aku. Aku telah menggauli istriku ketika aku berpuasa di bulan Ramadan." Si laki-laki tersebut sangat takut. Dia menyampaikan ceritanya dengan nada yang ketakutan. Karena dia takut, dia bercerita di hadapan insan yang paling mulia. Dia takut kalau-kalau Rasulullah akan marah kepadanya. Kemudian Rasulullah berkata, "Apakah engkau mempunyai harta untuk membebaskan seorang budak?" "Tidak ya Rasulullah," jawab laki-laki itu. "Bagaimana kalau engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Sanggupkah engkau?" "Tidak ya Rasulullah," laki-laki tersebut mengatakan, "tidak sanggup jika harus berpuasa 2 bulan berturut-turut." "Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada 60 fakir miskin?" Lagi-lagi jawaban tidak keluar dari mulut laki-laki tersebut. Kemudian Rasulullah terdiam. Tidak lama dari sana, datanglah seseorang membawa sekeranjang kurma dan memberikan kurma tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah memberikan kurma tersebut kepada laki-laki tadi. "Ambillah kurma ini dan sedekahkanlah kurma ini kepada orang fakir miskin." Namun si laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, apakah di daerah ini ada orang yang lebih fakir dan lebih miskin dariku? Dari barat sampai ke timur, tidak ada orang yang lebih membutuhkan kurma ini melebihi diriku ya Rasulullah." Mendengar jawaban laki-laki tersebut, Rasulullah tertawa sampai pada saat itu gigi serinya terlihat. Akhirnya Rasul berkata, "Bawalah kurma ini, berikanlah kurma ini kepada keluargamu, makanlah bersama mereka, puasalah 1 hari sebagai ganti puasa yang batal, dan perbanyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Beginilah Islam. Dia tidak mempersulit persoalan hamba-Nya. Allah tidak mempersulit permasalahan hamba-Nya. Bahkan Allah sudah siapkan solusi. Allah sudah berikan solusi lewat Rasul-Nya dari setiap permasalahan-permasalahan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dari kisah tersebut, setidaknya ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu Allah tidak membebani
umat Islam dengan syariat agama yang ada adalah Allah senantiasa memberikan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh setiap muslim. Kemudian yang kedua, bahwasannya ketika seorang suami kebablasan menggauli istrinya saat berpuasa, maka hendaknya dia melaksanakan kifarat. Seseorang yang menggauli istrinya, seorang suami yang menggauli istrinya ketika berpuasa, maka hendaknya ia membebaskan seorang budak jika ia mampu. Jika tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian jika ia tidak mampu juga, maka hendaknya ia memberikan sedekah kepada fakir miskin. Nah, dalam kategori memberi sedekah ini, ada 2 opsi. Opsi pertama adalah ia memberi sedekah atau memberi makanan kepada 60 orang fakir miskin. Namun jika ia tidak mampu menemukan 60 orang fakir miskin, maka ia bisa memberikan makan kepada 1 orang fakir miskin selama 60 kali berturut-turut. Bisa sehari sekali sampai 60 kali. Begitulah Islam mengatur kita, begitulah Islam mempermudah segala permasalahan yang dialami oleh setiap muslim. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pelajaran selanjutnya, hikmah selanjutnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat lemah lembut. Orang yang sangat dingin ketika ada sebuah permasalahan yang dialami oleh umatnya, oleh sahabatnya. Jadi ketika sahabat datang menyampaikan sebuah permasalahan kepadanya, sahabat akan merasa senang. Sahabat akan merasa tambah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Itulah mengapa Rasul adalah potret teladan yang paling utama yang selayaknya kita teladani dalam hidup kita. Terutama ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat menjalani ibadah saum Ramadan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan momen Ramadan yang penuh dengan karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.